kita sudah mau pulang ke Jakarta, Jambi. Tapi sebelum kita pulang, kita ngapain? Kita mau makan di, namanya restoran apa? Restoran Bersama. Restoran Bersama. Ya, ada pesan gak sih di restoran ini, Gi? Wah, pesan nanti. Apa? Kan kita maksudnya belum datang. Ini menunya ini. Prasmanan. Prasmanan. Oh, iya. All you can eat, all you can, eat. Ya. Ini pertama kali kita akan ada datang sini. Betul. Ya, nanti juga emang di sana lagi banyak tarian-tarian adat juga. Kita kan menghibur kita, nemenin makan. Ya pokoknya ini satu-satunya restoran mantep di Jambi lah. Iya. Cuman satu. Kalau lihat dan ini kalian enggak bisa datang lagi di hari lain. Yeah. Iya. Jadi kita spesial untuk hanya untuk hidup kita. Cuma kita yang ngerasain. Restorannya seasonal ya. Seasonal. Ini nanti dah ikutin aja deh gimana kaumnya nanti. Nah. Dekat bandara nih, nurunin koper ya, nih. Ya, kita jalan dekat sini lah makannya lah. Kayaknya kan perjalanannya jalan kaki agak jauh. Hmm. Terus harus pakai celana panjang makannya. Oh, iya namanya biar sopan ya. Kita ke tempat orang kan, iya. Kita kan pasti kan pengen tahu kuliner. Benar, 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 benar. Kuliner khasnya apa? Iya. Ya, benar sekali. Aduh, tindik ke mana ya? Rasain gitu rasanya vibe-nya di sini tuh apa gitu. Oh, apa yang bel? Tindik. Tapi yang itu apa pakai BSK yang itu? Emang kalau orang sini harus, oh, harus itu. Oh, PP pakai BSK. Harus gitu kalau orang sini. Bagus, Bang, bagus, Bang. Pakai, Bang, pakai, Bang. Jadi kita jalan lah kita sini. Kita temanin sama abangnya juga. Kita seasonal, seasonal makan makanan khas Jambi. Khas Jambi. Cuma ada hari ini doang. Hari ini doang, besok enggak ada. Yuk, let's go kita berangkat. Ayo, kita berangkat. Perjalanannya agak lumayan sedikit kita maju sedikit ke depan. Tuh. Karena legendaris. Iya ya, Pak ya. Nah, di sini tempat legendaris yang legendaris banget, Pak. Iya. Enak enggak sih makanan di sini, Pak? Pokoknya pasti ketagihan. Oh, ketagihan. Ketagihan. Dan ini pasti banyak orang yang datang. Karena cuma hari ini ya. Cuma hari ini, spesial hari ini. Oh, pas banget datangnya berarti ya? Pas. Kenapa ketawa sih, Bang? Kita mau makan, Bang. Kok ketawa sih? Santai aja. Nanti thumbnail gitu, Bel. Apa? Mencoba makanan yang buka seumur hidup sekali. Sekarang kita akan mencoba kuliner khas Jambi seperti apa. Apa namanya restorannya? Restoran Rumah Makan Bersama. Rumah Makan Bersama. Yang buka seumur hidup. Yang buka seumur hidup. Buka sekali seumur hidup. Dan kita enggak tahu nih penonton ini orang-orang sana. Oh, berarti enak, Bang, antri, Bang. Enak, enak, enak. Ini harus antri pada ngeliatin tuh bel dari jauh. Tuh. Orang makan aja sudah enak banget sana. Udah makan jangan. Kita ngantri dulu. Kita ngantri dulu untuk makannya. Oh, rame juga ya. Rame banget. Bro, kita liatin ke sono. Lihat. Wajib. Kita belum ketemu. Belum kenal orangnya sana. Sekarang kita mau nyobain kuliner. Kita nulis ini dulu apa buku buat makan. Haji Ebel. Datanya dulu. Haji Ebel. Beserta keluarga. Oke. Isi dong. Betul. Dari mana kita? Dari mana? Maluku. Jakarta. Jakarta. Maluku Jakarta. Ambon. Sulawesi. Jangan diisi semua. Jangan diisi semua. Oke, dapat sebentar. Jangan diisi sebentar. Dapat sebentar. Dapat sebentar. Kita dapat sebentar. Sebelum kita makan kita dapat sebentar nih. Ya udah kita masuk ke dalam. Satu. Kasih imut ini ya. Masukin tas itu. Satu pegang dulu. Satu. Ini. Satu. Kurang satu, Mbak. Ini enggak apa? Ada kurang satu ya. Ah iya. Ini buat kamera. Pegang dulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam untuk ada yang nge-vlog juga. Nge-vlog juga ternyata. Ada yang nge-vlog juga. Ada yang nge-vlog. Udah terkenal nih banyak YouTuber di sini, Bang. Banyak YouTuber di sini. Mau langsung salaman atau gimana? Iya. Orang ramai banget pada makan semua. Halo. Iya. Ramai semua. Luar biasa. Langsung bandara, Bro. Halo. Halo.
amplop di TV. Amplop, thank you. Ya Allah. Eh bro, amplop nampil di acara gua. Aduh, ini acara apa ini? Foto dulu. Ngapain? Diri. Oh, mau foto dulu. Robo koper, Denoy, kerjaan Denoy. Ya, udah. Halo. Udah kenal lama ya, Bang ya? Langsung kita langsung makan ya. Boleh. Oke. Yang nikah siapa nama ini, Kak? Maung. Maung segini mau ada warama ya. Amin. Oke, kita dipersilakan. Oh iya, Pak. Siapa? Jangan ngap sini. Mana? Iya. Sini saya. Siap, tunggu bentar. Satu, dua, tiga. Saya Egya udah. Saya Ebel Maul. Kita mau ngucapin untuk selamat pernikahannya dari Bang Maul dan Mbak Nana. Benar, saya sakit sama Wadah Warung. Benar. Ya. Antrian panjang berarti kita makan di situ aja gimana? Jangan begitu. Masa tiba-tiba pakai. Malu-malu. Ah, udah kita udah kenyang kayaknya nih, Bang. Lesehan dalam rumah. Ya udah lesehan dalam rumah deh. Udah. Gimana? Mau koper. Bro, prasmanan di sini tuh makanannya luar biasa sekali, prasmanan kita. Mau pada ini ya, vlog ya? Silakan masuk-masuk aja. Kita ini makan apa gimana sih? Enggak makan pengantin, Bel. Jangan di kamar pengantin juga. Ini kita udah kenyang tuh, Bro. Disimpanin enggak? Enggak usah, Mak. Enggak usah. Aman. Serius? Aman. Nah, jadi gimana? Jadi di ruang kita udah datang nih, Bro. Kayaknya kita ke pinggir dulu deh, ke depan pinggir. Oke. Gimana, Pak? Itu kan bodo duduk. Ternyata orang sini Jambi itu luar biasa baik-baik, Bro. Kita aja enggak kenal dijamu loh. Iya dong. Baru jamu. Terima kasih, Bu. Iya, baru mau perkenalkan. Luar biasa loh. Iya. Antusiasnya itu luar biasa, Bro. Antusias, Bro. Kita dari Jakarta, Bu. Kita nggak tahu tiba-tiba ada di sini, kirain tadi ada orang jualan. Sehingga kita datang dan mampir ke sini, ternyata orang pernikahan. Jadi mohon maaf. Iya, jadi suruh masuk gitu ya. Suruh masuk. Gitu kali ya. Mau beginian ya, Kak. Maksudnya, mungkin kita mau balik ke Jakarta. Iya, benar. Lah di pertengahan jalan ada orang jualan, kirain. Iya, benar. Lah pernikahan. Ya, alhamdulillah ternyata diterima baik banget di Jambi. Gua saranin sih ibu kota harus pindah ke Jambi. Iya, bukan ke sono ya. Iya. Ke Kalimantan ya. Iya. Ya, biru mau cobain pempe Jambi enggak? Kita nyobain pempe Jambi. Ada orang tarian ya? Enggak ada dong. Bel. Kamu boleh minta sendoknya enggak? Ini kan kayak gini. Oh, ini. Gimana, Bang? Enak banget tuh. Parah. Gigi. Cobain lagi. Thank you, Bang. Cobain aja. Enak lah. Enak banget, parah. Nah, ini namanya kuliner Jambi. Jambi ya, kuliner Jambi ya ini, teman-teman. Ini yang bikin ngantri ini, Bang. Ini yang bikin antri banget karena rasanya tuh mendunia banget. Luar biasa. Buahnya ini, Ini kuliner. Yuk, kita lanjut lagi, yuk. Ayo. Ibu, permisi ya, Kak. Terima kasih, Bang. Makasih ya, Bang. Iya, waktunya. Jadi, kenapa kita balik lagi? Kita ngantri buat ini doang. Enggak kondusif, yuk. Tidak kondusif. Ini ternyata makanannya pempek, teman-teman. Ayo bikin ngantri, Bang. Bikin ngantri. Padahal cuma sebesar ini, tapi antriannya panjang ke jalan-jalan. Dan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, teman-teman.
Alhamdulillah. Jadi karena tadi kan enggak kondusif ya, Bang ya? Enggak kondusif, rame banget. Pada suka pempeknya ya. Pada suka pempek juga. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk mencari makanan yang lain. Tapi gua tetap gokil sama orang-orang. Sudah kopi dulu. Ayo. Orang-orang di sini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman. Kasih tempat di mana makanan yang sangat enak dan fantastik cuma ada satu hari, kasih tahu di kami, nanti kami akan sampai. Komen yang untuk subscriber, kalau misalkan kalian nikah, coba tolong komen di kolom komentar tanggal berapa nanti Ebel akan datang. Benar sekali. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ada pesan-pesan enggak dengan acara apa makan kita tadi gimana? Sering-sering bikin acara kayak gitu. Gua kan jadi semoga kita bisa tour lagi untuk cari kuliner-kuliner khas-khas daerah-daerah. Ya, semoga ya banyak lagi lah orang-orang yang bisa bikin kita kan UMKM. Apa sih usaha menengah? Usaha mikro. Mikro. Kelas menengah. Kelas menengah. Oh iya. Ben, ini berlima doang, tahu dicukup ini. Nah, ini baru makan beneran kita. Baru makan beneran nih, Bang. Ben. Ah, akhirnya kita makan beneran, Bro. Hari ini. Ya, seru banget ya. Closing udah tadi. Closing udah tadi.